Nih, Bapak gimana? Kangen Bapak ya? Ada yang perlu disampaikan? Bangga. Harapan Bapak adalah sebagai gimana sama Bapak siapa dan apa tujuan Bapak untuk ini? Nama saya adalah Engkus Kusnadi, wilayah Kampung Kiralawang, Desa Sukamukti. Harapan masyarakat adalah untuk memohon kepada pemerintah, khususnya Pemda, terus dinas-dinas terkait pariwisata dan perikanan untuk memperhatikan Situ Bagendit. Ini kan masyarakat selalu swadaya, swadaya dan swadaya. Tidak ada bantuan dari pemerintah untuk pembersihan Bagendit dan sekitarnya. Sehingga masyarakat fokus walaupun pekerjaan banyak, ketika Bagendit caruk maruk seperti ini kan masyarakat lagi yang turun. Makanya pengharapan kami adalah masyarakat untuk turun ke bawah. Kira itu. Mohon diperhatikan Bapak Bupati dan dinas-dinas terkait. Ini keluhan atau curhat dari masyarakat semua, khususnya Kampung Kiralawang, nelayan dan komunitas lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Nih sahabat-sahabat semua, para nelayan tengah membersihkan enceng-enceng gondok yang ada di Situ Bagendit. Panuju naraon Bapak? Oh, nuju kerja bakto sahurna. Ada yang mau disampaikan Bapak buat katanya mau disampaikan sama Bapak Bupati, tolong diperhatikan para nelayan-nelayan yang ada di Situ Bagendit yang tengah membersihkan enceng-enceng gondok yang menumpuk di lokasi Situ Bagendit. Sekarang Bapak Sahaya, Bapak Asep di mana? Kiara Lawang. Bapak Asep di Kiara Lawang, ada yang mau perlu disampaikan Bapak Asep? Untuk pemerintah, untuk dinas pariwisata dan perikanan, tolong nasib nelayan Situ Bagendit diperhatikan. Ya, untuk sementara ini kan terancam punah nih nelayan, nggak bisa nyari nafkah. Iya, karena sekarang posisinya lihat lahan udah nggak menyempit. Adapun lahan yang kosong tergerus sama pariwisata. Jadi tolong sekali lagi untuk Dinas Pariwisata dan Perikanan perhatikan nasib nelayan. Kangge dinas-dinas terkait, ieu mah panyuhungkeun panginten abdi masyarakat Kiara Lawang anu biasa cari nafkah di Situ Bagendit, panginten nya nyuhungkeun bantosanana, nyuhungkeun pangartosanana. Kange merhatoskeun nasib-nasib nelayan, panginten nelayan Islama di kampung, khususna Kampung Kiara Lawang. Ayeuna teh kondisina tos sangat memprihatinkeun. Kumargi ayeuna tos teu tiasa ayeuna ngalalauk di Situ Bagendit. Karena kondisina tos teu aya lahan. Aya oge sakedik Islama anu kosong, tiasa nggak badai ngalalauk, kaganggu ku pariwisata, pas semacam parahu motor, terus rakit kajang, jantan tos tiasa sama sekali nyari nafkah di Situ Bagendit. Jantan inti nama abdi sangat atau mohon ka dinas terkait, punten perhatoskeun nasib nelayan. Perhatoskeun. Abdi kikieuan teh sanes Islam mah hoyong katinggal, hoyong anak. Ku hoyong milari nafkah kangge anak istri. Kalaun keluarga sanes hoyong sama katinggal itu ieu. Da upami ayeuna abdi henteu canak sikap sapatos kieu, bade kumaha atuh nasib nelayan ti dieu.
panginten istilah nama atos lah istilah nama sangsara janten istilah nama abdi sakali deui panyuhungkeun ka dinas terkait punten perhatoskeun nasib nelayan abdi nyuhungkeun perhatoskeun nasib nelayan hawatos ye tos teu tiasa ku kumaha deui ayeuna mah mung kitu tah punten sakali deui ka dinas terkait abdi tolong dangu ya, keluhan nasib nelayan ya sakitu wassalam samaan ditinggalkan apa pekerjaan mungkin ditinggalkan kewajiban sebagai penanggung jawab rumah tangga karena ini kan masyarakat peduli terhadap lingkungannya Pak ini kan tanggung jawab kita semua ya. Makanya kami mengharapkan perhatikan terutama Pemda Garut yang terkait di dalam hal wisata maupun perikanan seperti itu ini kan keganggu masyarakat Pak di istilah diantep kan untuk ketinggalan caruk maruknya kumaha orang temanya lah di depan mata kieu Pak sampai ke nah, tapi ketika itu pemerintah tolong mohon perhatikan gitu Pak ya segitu aja Pak.